Warga yang berada di halaman kantor Kecamatan Makassar dihebohkan oleh penampakan ular sanca di atas pohon mangga di halaman kantor Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ya, saat ditemukan warga, ular sanca dengan panjang lebih dari 3 meter ini sedang melilit batang pohon. Udah palanya langsung aja palanya. Warga dan petugas yang berada di kantor Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dihebohkan oleh penampakan ular sanca kembang dengan panjang lebih dari 3 meter yang melilit batang pohon mangga di halaman kantor Kecamatan Selasa pagi. Mengetahui hal itu, petugas Binmas Polsek Makassar yang sedang berada di lokasi langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Dengan cara memotong batang pohon mangga, akhirnya ular terjatuh dan dievakuasi petugas. Mulanya dari got masuk naik ke atas pohon pete. Oh, dari got langsung naik ke pohon pete. Nah, terus setelah pohon pete mungkin dia ditonton banyak orang, dia nyebrang ke pohon ini mangga. Oh, langsung ke pohon mangga. Penemuan ular sanca kembang itu sempat menjadi tontonan warga. Sementara itu setelah dievakuasi, ular dibawa petugas pemadam kebakaran sektor Makassar. Tim liputan CNN Indonesia.